Itulah, tak, kita ni jangan jangan kita jadi batu api nak melaga-lagakan orang. Kalau orang tanya, oh, Abang Zizan ke Pris ke Abid Liu ke, oh, nanti benda ni akan jadi macam penyakit tau. Oh, dia merebak-merebak, dia jadi kanser. Sejak akhir-akhir ini, hangat diperkatakan tentang isu Ustaz Abid Liu. Melalui satu perkongsian live IG Zizan, pelawak Nabil tampil membuka mulut mengenai hal berkenaan. Jap. Nabil nak masuk balik. Dia nak cerita pasal, apa ni, pasal Caprice. God, what's happening actually, guys? Bill? Masuk, Bill? Bill? Bill elektrik? Bill elektrik? Masuk, Bill elektrik? Bill air? Bill air? Masuk, Bill air? Kenapa Bill tak masuk-masuk ni? Bil air, masuk bil air. Abang kat rumah Syukri, jangan macam-macam. Aduh, isu tengah sedap ni, tiba-tiba lah. Bil, tu lupa hidung. Lupa hidung. Aku tengah tengok macam mana nak masuk ni. Bil, cepatlah Bil, macam mana ni Bil? 21 hari bulan ni. Tak, 21 hari bulan ni apa ni? Aku terlepas cerita ni, apa cerita 21 hari bulan? Caprice. Oh, tak tahulah. What's tak, Caprice nak buat apa? Ha? Tahulah. Tak ambil tahu sangat. Tapi macam kecoh kan? Ada few lah DM aku tanya apa jadi dengan Caprice. Lepas tu Abang Zizan, Ustaz Abilio ke Caprice? Macam apa benda ni kan? Itulah, tak, kita ni jangan kita jadi batu api nak melaga-lagakan orang. Oh. Ya. Nah, kita jangan jadi macam tu. Dia orang ni punya permasalahan ni sebenarnya kita kena tolong selesaikan sebagai orang Islam. Betul kita lah. Tak boleh sebab dua-dua orang Islam, dua-dua pergi Gaza, dua-dua nak tunjuk yang Islam ni baik. Tapi bila jadi macam ni, itulah yang kita sebagai orang Islam, kita tak boleh nak galakkan diorang ni terus bergaduh. Kita kena cuba selesaikan. Ya. Kita kena doa diorang ni baik balik, bersatu balik. Sebab Islam ni dia bersatu. Dia tak boleh macam ni. Nanti kalau orang tanya, oh, Abang Zizan ke Pris ke Abid Liu ke, oh, nanti benda ni akan jadi macam penyakit tau. Oh, dia merebak-merebak, dia jadi kanker. Ya. Betul. Kan? Aku simple. Tapi je. Kau Abid Liu ke? Tapi kau Abid Liu ke Caprice? Aku simple, babe. Aku yalah, bersatu tu paling penting lah. Aku ikut Rasulullah je. Kalau kata benar. Salah, kita ke tegur ikut Rasulullah kan. Berkawan ikut Rasulullah. Ingat Rasulullah cakap, apa pun makan berhenti sebelum kenyang. So maksudnya apa perbuatan kita pun jangan ada. Betul. Ada tahap. Very simple kan. Tapi sekarang ni aku memang Abid Liu lah. Aku memang akan support Abid Liu lah. Ha? Macam mana lah ni, Bil? Tadi cakap sebab satu. Sebab Abid Liu karkun. Dia tablik. Abid Liu tablik, kita kena yeah. Sokong Abid Liu. Yang tablik kita kekalkan. Yang belum tablik kita ajak bersama. Itu paling penting. Masya Allah. Zizan bukan setakat muka berseri, Zizan. Hati pun berseri tu yang penting. Masya Allah. 21 hari bulan. Okey, sebenarnya aku memang tak tahu langsung 21 hari bulan ni ada apa. Sebab yang aku tahu, aku fokus 20 hari bulan je. 20 hari bulan memang penting. Aku tak tahu Shahnaz tengah live dengan Caprice malam tu. Tiba-tiba aku pun masuk tengok live Shahnaz. Atau aku masuk je, aku buat single lady tu, aku tak tahu jadi viral. Single lady tahu. Lala bila aku check balik, lah rupanya ada prequel punya cerita kan. Allah. Masa Caprice tengah live tu kan 200,000 orang. Masa yang dengan Shahnaz 200,000 ke 300,000? Ah, 300,000. Aku kan masuk juga dalam tu. Bantu? Tapi aku komen-komen lah. Han cakap apa? Han cakap apa? Aku komen lah. Aku tulis apa kau tahu? Jangan lupa saksikan Mark Bond 20 hari bulan ni di Astro First. Betul? Orang semua reporter pick up. Woi, kau sempat orang tengah ni kau promote kau punya filem. Tentulah, Bil. Kan? Orang yelah, masuk ramai sangat. 21? 21? Tak. Saya Abid Liu. InsyaAllah. Oh, dahsyat. Dahsyat. Tak adalah, kita doa dia orang ni. Yalah. Doa dia orang ni berpaut kembalilah hubungan tu. InsyaAllah.
Kalau kan, aku nak pakai cap macam ni, kau rasa aku pilih siapa? Zan, kalau kau pakai cap macam ni, aku bakar muka aku, Zan. Aku tak boleh handle. Aku tak boleh handle kalau kau pakai cap macam tu. Aku nak kedamaian je. Peace no war, tak ada pity, bakar seluar. Aku memang terharu lah bila orang semua tahu yang kau tengok jejak Rasul. Tengok Ben. Tengok Ben. Alhamdulillah Zan. Aku ingat selama ni kau lain cerita K-pop je, cerita Korea. Kau lain yang jejak Rasul Zan. Bagus Zan. Gila kan. Ya, yeah, sebenarnya Ben, jejak Rasul kita kena layan Ben. Sebab banyak jejak-jejak yang kita lalu yang tak okey sebelum ni. Tapi aku tak sangka, syuk tak tahu air zam-zam kat mana. Allah, Allah. Sedih lah aku. Semoga Allah bagi dia kefahaman agama lah. Kan, Zan? Benda-benda macam ni. Aku kadang-kadang syuk tu dah macam adik aku. Tapi risau juga. Sampai ke Egypt dia minta air zam-zam. Sampai ke Egypt minta air zam-zam. Aduh, ya gila lah. Sama ada dia tak tahu air zam-zam kat mana, ataupun dia memang dalam kelas sejarah dia tak tahu, ataupun dia punya apa ni, kelas geografi dia tak masuk. Allahu Akbar. Eh Zan, aku nak pergi kulit kau sikit, boleh tak? Kulit kau apa cantik ke? Kulit kau cantik. Genki lah, Abis. Genki lah, sumpah lah. Ni memang memang kau pakai sabun kat muka ni, memang dia akan dia akan jadi macam kulit telur tu. Dia akan dia, dia akan putih lah. Dulu kulit aku gelap sikit. So bila pakai, kalau sehari kita pakai sekali, dia jadi putih. Kalau sehari kita pakai tiga kali, jadi keputihan. Tu aku risau tu. Betul lah. Keputihan? Kat muka lah, kat muka. Kat keputihan kat muka. Gila lah. Eh tapi jadi lah weh. Apa ni tu? Tak ada lighting, tak ada apa kan. Ni memang original dia, lighting. Dia mari. Dia mari, kau masuk kan dia? Kau masuk macam kan? Macam mana nak masuk kata? Cik Yahya ni. Macam mana aku tak kata? Zan, Cukri Yahya dengan Syasha Ali Yahya ni beradik ke? Eh lain. Kita masukkan semua lah dengan Zahiri Azim pun kita masukkan. Masukkan. Zahiri. Aku nak borak dengan Zahiri Azim pasal cerita kucing. Hey Cukri, dia jangan decline lah Cukri! Cukri decline lah Bin. Dia tak ada kefahaman agama. Itu yang geram dia ni. Cukri kenapa pakai tudung? Dia tak pakai tudung lagi. Pasal tu dia decline. Cukri decline weh. Dua kali dia decline weh. Tak, dia, dia tak pakai macam tu tengah kan. Dia tak pakai tudung lagi. Zahiri Azim pun decline. Masuk stok-stok orang punya live. Oh, tengah berak, dia tengah berak. Dia orang belum pakai tudung. Dia orang tengah tancap tu. Dia komen dia pakai berak, tengah berak. Macam mana? Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.